Recording in progress. Tech, tech, tech. Tech. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami izin untuk mute dulu supaya lebih kondusif. Karena kalau semuanya ngomong ini tidak terdengar begitu ya. Alhamdulillah, الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا حكما والحقنا بالصالحين ja'alna lisana sidqin fil akhirin. Allahumma fakihna fiddin wa 'alimna ta'wil. Baik, Bang Kang Rahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita malam hari ini diberikan Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa berjumpa meskipun itu secara virtual dalam program rutin kita yaitu hijrah bersama UAS tiap hari Selasa setiap pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Mbak Daisa ya. Baik insya Allah sebentar lagi kita akan sama-sama mendengarkan tausiah, mendengarkan sajian ilmu dari guru kita Ustadz Abdul Somad. Insya Allah malam hari ini akan membawakan tentang tema yang spesifik yaitu tentang fikih safar. Fikih dalam perjalanan. Seperti apa sih Kondisi-kondisi uh, yang diperbolehkan dalam ko dalam kondisi musafir, uh, bagaimana seseorang itu dikatakan musafir, berapa jaraknya, apa saja rukshoh rukshoh keringan keringanan keringanan yang diperbolehkan dalam uh, kondisi safar nah, Insyaallah Allah akan dibahas secara komprehensif bersama guru kita, tuan guru Syaikh Abdul Somad, dan tentunya suara saya tidak jelas ya. Dan tentunya ada sesi tanya jawab. Baik sebelum saya ngomong panjang lebar, saya izin cek dulu soundnya. Apakah masuk jelas, clear, jelas? Alhamdulillah. Mungkin abang kakak yang suaranya tidak begitu jelas, kendala sinyal kali ya. Mohon dicek dulu sinyalnya dicek. Ya sinyalnya dicek terlebih dahulu. Baik abang kakak, mato Allah Insya Allah kita juga tidak hanya di Zoom kita live juga di TikTok, di YouTube. Nah, Zoom ini kita hadirkan eksklusif untuk sesi tanya jawab. Jadi, Abang Aka yang pingin bertanya, mungkin punya kebingungan, kegalauan tentang materi pada malam hari ini, boleh banget malam hari ini seolah kita akan berdialog kurang lebih nanti ada mungkin sekitar lima orang, 5 sampai 10 orang bisa langsung diskusi bersama guru kita Ustaz Abu Somad membahas uh, tema terkait ya Insya Allah baik yang pertama saya sampaikan abang Kakarumati Allah sebagai wujud adab kita kepada guru kalau bisa open kamera open kameranya dan pastikan abang Kakak yang sudah hadir ini di zoom uh, belajarnya jangan nyambil jadi kita tentukan sikap untuk, untuk belajar yang sungguh-sungguh nggak usah sambil-sambilan Mending uh, ditinggalin dulu, baru nanti kita lanjutkan lagi, gitu ya, kalau ada aktivitas yang lain. Supaya apa yang disampaikan itu masuk ke kepala. Dan itu yang kedua, yang kedua, yang ketiga, abang akan rahmati Allah, pastikan dalam kondisi sudah sholat, dan kalau bisa suci ya, sudah sholat Isya. Jadi jangan sampai sholat Isanya tertinggal. Nah, fikih prioritasnya harus uh, jalan dulu. Ini dulu, baru itu. Nah, sunnah itu ikut kajian yang wajib adalah sholat jadi yang kebalik-balik dan kemudian kalau bisa siapkan buku catatan pulpen kemudian buku catatannya siapkan kalau misalkan pakai not juga boleh pakai not silakan senyaman mungkin bagi yang mungkin berhalangan off cam juga tidak apa apa mungkin ada akhwat-akhwat yang uh, tidak kondusif untuk open kamera kami persilahkan boleh ya kalau yang ikhwan karena ini menunjukkan sikap serius kita untuk belajar kalau bisa duduk gitu ya duduk sikap siap siap untuk belajar nunhan dengan kita serius jihadu uh, jahadu begitu ya Allah subhanahu wa ta'ala ridho untuk ilmunya masuk ke kepala kita sehingga kita bisa faham dan bisa mengamalkan bisa mengajarkannya insyaallah baik sudah pukul 20 lewat 01. Saya ingin mengajak Bang mati Allah yang sudah bergabung. Linknya boleh di-share ke keluarga ya. Ke teman. Circle terdekat. Jadi kalau misalkan punya pasangan, boleh di-share ke pasangan. Punya tetangga, keluarga di komplek itu boleh di-share. Supaya ngajinya nggak sendirian. Supaya kebaikan ini tidak hanya berhenti di sini. Uh, orang lain juga boleh ikut penyimak begitu ya. Bagi mungkin ada pebisnis, boleh, share ke karyawannya supaya tahu nanti kalau kondisi safar dalam perjalanan. Oh, ini loh yang boleh, ini loh yang enggak, gitu. Nah, gitu. Insya Allah supaya perjalanan kita uh, ketika safar safar itu, kalau ridhoi dan berpahala tentunya. Baik, hmm, saya ingin tahu dong, sebelum kita mulai, yang baru pertama kali ikut, hijrah bersama UAS, boleh raise hand, angkat tangan, ada fitur raise hand di situ reaction, klik tangannya ke atas. Jama khairul amal ini masuk pertama kali. Ini udah sering banget. Nggak usah angkat tangan Bapak. <laughs> Insya Allah. ini ada yang nobar ya. Masya Allah, keren banget. Jadi ada satu musola tuh nobar. Pasang, nggak, nggak tahu laptop atau Android TV. Dipasang di masjid. Keren, keren, keren. Jadi semuanya bisa nyimak di musola. Dari Lampung ya, Masya Allah. Mantap, yang lain boleh duplikasi di uh, musolanya masing-masing, di daerahnya masing-masing. Us, banyak banget ini. Ada sekitar hampir 100 ya. 100 orang yang baru pertama kali ikut luar biasa. Baik, sudah ya, cukup ya. Kita turunkan lagi tangannya. Oke, alhamdulillah. Baik, saya ingin tahu yang sudah, yang baru pertama kali hadir, ini. Uh, dari mana aja? Sebutkan kotanya dan apa harapannya. Apa harapannya? Apa sih yang di, diinginkan? Kenapa sih, kok mau ikut program ini? Sudah bersama UAS, pengen dapat apa begitu? Apa harapan hope-nya Apa Misal Alvin? Anak Alvin dari Pontianak. Alvin, Pontianak, pengen apa? Pengen dapat teman di program Hijrah bersama UAS, gitu misalnya. Apa ayo, pengen dapat apa? apa harapan dari abang kakak yang baru 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 pertama kali ikut nih menambah ilmu istiqomah dan bisa menambah persaudaraan keren rahma bogor nambah ilmu tentang fikih secara mendalam keren saya dapat lebih banyak ilmu lagi dari Sabta Busomat. Mbak Nana ingin nambah ilmu dari Depok. Pendeglong ingin nambah ilmu juga, dan teman. Keren, keren, keren. Allah Baik, abang-abang, mati Allah. Jadi, saya sedikit perkenalan terlebih dahulu ya. Pertama, perkenalkan Ana Alvin Insya Allah di sini akan berkhidmat kepada bang kak semuanya, ayah, bunda semuanya, di program Hijrah Bersama UAS ini. Jadi, program Hijrah Bersama UAS ini adalah program yang dipersembahkan oleh uh, Gerakan Sidak Surga Kanusah Dengan Al-Quran yang ada di pojok yang ada di sebelah sini yang warna hijau ya. Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, program gerakan ini punya visi yaitu mensurgakan Indonesia dengan Al-Quran dan punya misi tiga. Misi yang pertama adalah memberantas buta aksara Al-Quran. Buta aksara Al-Quran. Kita uh, sempat shock gitu ya. Bulan Maret yang lalu, tahun 2023, Wakil Ketua MPR itu mengungkapkan bahwa 72 persen penduduk muslim di Indonesia itu ternyata Buta Aksara Al-Quran, luar biasa Jadi, kalau misalkan ada 100 perkumpulan begitu ya 100 orang ngumpul, itu yang baca Quran cuma 30-an 28 orang, sisanya belum bisa Ini mengkhawatirkan Nah, dari situlah gerakan ini lahir Itu yang pertama misinya, memberantas Buta Aksara Al-Quran Yang kedua, itu mencetak 23 juta penghafal Quran Dan yang ketiga, membangun 6.236 rumah Quran dan 114 kawasan Nah, salah satunya kawasan yang sedang kita bangun, rumah Quran yang sedang kita bangun, yaitu Pondok Pesantren Az Zahra yang ada di Rimbo Panjang Kampar Riau. Nah, ini langsung nanti diasuh oleh guru kita di di Riau sana, oleh Ustaz Abdul Somad, Rimbo Panjang. Nah sekarang sedang pro progres pembangunan, kalau nggak salah sudah lantai tiga ya, naik ke lantai tiga, sawah di situ nanti akan dididik para generasi generasi muda kita supaya kenal dengan Quran cinta dengan Quran jadi dai menyebarkan Quran ke seluruh penjuru Indonesia. Nah saya ingin mengajak bang ayah bunda yang sudah bergabung di zoom ini mungkin punya kelebihan harta yang ingin mengabadikan harta mewakafkan hartanya untuk ikut uh, membangun pondok pesantren Az Zahra ini bisa bisa kok bisa insya Allah. Uh, informasinya saya sampaikan melalui cuplikan video yang saya putarkan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jamaah, jama ah dimanapun berada Bapak, Ibu, Abang, Kakak, Adik, Sahabat Hijrah bersama Ustadz Abdul Somad Di belakang saya ini adalah Asrama Mahad Az-Zahra Tempat menghafal Al-Quran Sekolah formalnya SMP, SMA Berijazah Dignas dan menghafal Quran Tahun 1 sampai 3 hafal Quran, Tahun keempat, belajar baca kitab. Tahun kelima, praktek baca kitab. Tahun keenam, tamat SMA. Life skill. Di belakang ini asrama sebanyak empat lantai insya Allah. Sekarang siap lantai kedua. Berarti lantai ketiga, lantai keempat. Satu lantai ini isinya sembilan. Sembilan kamar. Jadi empat lantai ini. 36 kamar. Isinya di dalam sekitar 20 berarti mampu menampung 706 720 santri insya Allah. Sengaja yang pertama kita bangun adalah kelas. Memanjang tanah ini bangunannya ke ujung sana lebih kurang 500 meter. Mengajak kepada jamaah dimanapun berada, mari kita support. Kita selesaikan pembangunan asrama Ma'at Az-Zahra. As Kalau kita bukan penghafal Quran, kita bukan ustadz ustazah Kita ingin mendapatkan pahala mengalir Maka kita kirimkan Dua tiga sak semen Batu bata, kerikil Supaya pahalanya juga mengalir Untuk almarhum-almarhumah orang-orang tua kita Ma'akal tafa'afnaita Makanan yang dimakan busuk Wa malabis Yang diberikan kepakaian lapu Wa matasodak tafa'amdaita Yang disedekahkan, yang diwakapkan Inilah bekal untuk hari esok insya Allah. Berkah selalu ini perkembangan terakhir. Siap dua lantai. Dua lantai lagi ke atas. Lantai tiga, lantai empat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Ada peluang amal soleh, peluang-peluang kebaikan. Bisa Abang Kakak ikuti dengan cara ikut berwakaf di program ini. Insya Allah, tiap rupiah yang Abang Kakak salurkan akan jadi bangunan yang di situ akan digunakan oleh para santri untuk membaca Quran, untuk sholat, untuk bersujud, untuk berzikir. Dan mudah-mudahan kami berharap semoga pahala jariahnya mengalir kepada siapapun yang ikut berkontribusi. Nah untuk berpartisipasi, untuk ikut berwakaf, kami sudah share linknya di kolom chat. Apakah atas nama orang tua bangun pondok Quran Az-Zahra, klik saja dukung.sidak.id UAS id slash UAS nah linknya boleh di save terlebih dahulu karena uh, kita fokus dulu untuk menyimak kajian pada malam hari ini tentang fikih safar insyaallah guru kita sudah berada di tengah-tengah kita mari kita sama-sama fokus untuk menyimak pastikan sudah berwudu tadi ya sudah berwudu dalam kondisi suci kalau bisa kemudian siap buku catatan open kameranya sebagai wujud adab dan kemudian pasti kita sama-sama baca doa dulu A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilman warzuqni fahman Allahumma faqihna fitin wa alimna ta'wil Insyaallah malam hari ini kita akan sama-sama mendengarkan bersama guru kita Ustaz Abdul Somad pemaparan tentang fikih safar Insyaallah kepada beliau, Ustadz Abdul Somad, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah wa ma'ala. Wallahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa zidna fahma al mursalin Allahumma aftah lana al arifin Bang Alvin Firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak tim yang ada di Riau Bapak Ibu Abang Kakak Adik Sahabat Hijrah bersama Ustaz Abdul Somad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala Tema kita malam ini adalah tentang fikih safar Yang pertama yang membedakan safar kita dengan safar orang lain yang membedakan mandi kita dengan mandi orang lain, yang membedakan antara makan kita dengan makan orang lain, makanannya sama, nasinya sama, kendaraannya sama, yang membedakan itu adalah niatnya. Inna a'malu bin Jadi, yang pertama, luruskan niat. Niat itu tidak hanya pada sholat, zakat, puasa, haji, umroh, tawaf, sa'i, tapi pada semua kehidupan semuanya mesti lillah. Begitu juga safar kita itu, musafir itu orangnya, safar itu perbuatannya. Jadi kalau ada yang nanya ini safar atau musafir, pak Ustad, saya mau safar nih, perbuatannya safar. Orang yang melakukan safar itu musafir. Nah, ini masalah penggunaannya dalam bahasa Indonesia terserah. Saya musafir, boleh. Saya safar, boleh. Perbuatannya safar, orangnya musafir. Bahwa safar kita ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena safarnya saya studi banding, Pak Ustadz Ya, studi bandingnya karena Allah. Tapi bukan urusan pesantren. Urusan kantor. Iya, kantor itu juga karena Allah. Jadi, kalau pegawai-pegawai itu safarnya karena Allah, dia tidak akan bohong, dia tidak akan tipu, dia tidak akan maaf. Dinas, BUMN, PNS, bisnis, sama, dia tidak akan selingkuh, dia tidak akan buat maksiat. Jadi, jangan persempit yang namanya safar musafir, karena Allah itu hanya pada ibadah haji, ibadah umrah, semua safar karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, innamal amalu niat, segala amal diawali dengan niat. Yang kedua, as yaumul khamis. Nabi kebanyakan safar itu pada hari Kamis. Jadi kalau boleh memilih hari. Ini anjuran, bukan wajib. Anjuran. Kalau bisa berangkatnya diatur sendiri. Tapi bagi yang di kantor, berangkatnya mesti hari Selasa. Ya hari Selasa. Kalau bisa diatur, maka berangkatlah pada hari Kamis. Fi awalin nahar, pagi-pagi. Jadi bagus sekali pagi berangkat pada hari Kamis. Sunnah mengikut Nabi SAW. Karena Nabi biasanya keluar pada hari Kamis. Yang ketiga, Iza kharaja salah satun fi safarin. Kalau ada tiga orang keluar melakukan safar, musafir, Waliu amiru ahadahum. mereka mengangkat satu jadi pemimpinnya. Ini ada hadisnya dalam sunan Abi Daud. Iza kharaja salah satu. Kalau keluar rumah itu ada tiga orang. Fi safarin. Musafir. Waliu amiru ahadahum. satu menjadi pemimpin. Nah, jadi ada satu yang menjadi panglimanya, menjadi nakhodanya. menjadi komandannya, jadi nanti dia yang mimpin doa, dia yang mengarahkan. Kalau naik kendaraan pribadi, dia nanti yang berhenti mengarahkan. Kita berhenti di sini, kita makan. Kalau kita sudah ngangkat jadi pemimpin, sami'na wa ata'na. Jangan diletakkan di belakang menanduk, diletakkan di depan menyipak ke belakang. Diletak di belakang menanduk, diletak di depan menendang ke belakang. Kalau bisa jadi pemimpin, maju jadi pemimpin. Kalau tak mampu jadi pemimpin, siap dipimpin. Nah, saya kalau musafir, saya jadi anggota aja ikut sami nawa atau anak. Ustad, siapa Amir kita ini? Kita mau pergi nih siapa Amirnya? Antum Amir? Enggak Ustad, enggak. Ana jadi pengikut aja. Ustad, nanti kita sholatnya jamak takhir, ta siap. Nanti kita makannya, siap. Nanti kita berhentinya, siap. Sami'na wa Kita udah angkat dia. Jadi Islam itu mengatur sedemikian detailnya. Kalau dalam perjalanan tiga orang saja mesti diangkat satu jadi pemimpin. Apalagi perjalanan sebuah negara. Mesti ada diangkat satu yang menjadi pemimpin. Nah begitu kata Syekh Yusuf Kordawi mengambil dalil dari hadis safar ini. Yang keempat. Mengucapkan Selamat tinggal kepada orang yang ditinggalkan. Bapak pergi musafir maka ucapkanlah kepada ibu kepada istri masih lajang ucapkanlah kepada orang tua Asta'udhiyakumullah wadai'ahu hadis Imam Aku titipkan kamu semua kepada Allah tidak ada yang sia-sia. Jadi, kalau kita pergi, istri merasa gundah gulana, anak merasa sedih, maka kita katakan, "Aku pergi, kutitipkan kalian semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan takut, jangan cemas, jangan sedih, karena yang pergi ini hamba Allah. Sedangkan yang bersama kamu adalah Rob, pemilik alam semesta, menguatkan hatinya, menguatkan psikologisnya." Yang pergi jangan macam-macam, yang ditinggalkan pun juga jangan berbuat yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi menenangkan psikologis. Bagaimana pikiran dan hati manusia ini tenang karena selalu dengan Allah. Niat berangkat karena Allah, berangkat bersama hamba Allah, hari yang dipilih yang dipilih Rasulullah. Menitipkan orang yang ditinggalkan kepada Allah. Kalian kutitipkan pada Allah. Kalau aku pulang nanti, berarti Allah meridhai. Kalau aku tidak pulang, berarti itu sudah ketetapan Allah. Sabar kalian. Yang kelima. Iza min manzilika. Kalau engkau keluar dari rumahmu. Fasalli rak'ataini maka salat sunatlah dua rakaat. Niatnya sholat sunat safar. Usalli sunnatas safar. Saya sholat sunat safar. Yamna'a nikah min makhrajis su. Maka dua rakaan itu akan menjagamu dari tempat keluar yang jelek, yang buruk, yang tidak baik. Wa idha adakalta ila manzilika. Nanti begitu pulang ke rumah. Fasalli rakaan ini. Maka nah, solat dua rekan yang menaani su akan menyelamatkan, menjaga engkau dari tempat masuk yang jelek, yang salah, yang tidak baik. Waktu mau keluar, diberi Allah tempat keluar yang baik. Waktu mau pulang, diberikan Allah tempat masuk yang baik. Hadis riwayat Imam Al-Bazar. Kenapa Islam ini banyak sekali solatnya? Solat qabliyah, solat Ba'diyah, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya, solat Jumat. Coba perhatikan saat Nabi bertamu ke rumah sahabat. Sampai di rumah sahabat itu Nabi diberi makan. Selesai diberi makan, diberi minum. Selesai diberi minum, Nabi bertanya kepada sahibul baik. Aina turidu an usalli. Di mana kamu mau saya sholat? Mana tempat di rumah ini yang kamu mau saya sholat di situ? Syuhaimil Baith menunjukkan tempat di sini ya Rasulullah lalu Nabi sholat sholat apa namanya sholat sunat setelah dikasih makan saya bertamu ke rumah bapak ke rumah ibu saya dikasih makan saya minta mana tempat sholat sunat sholat sunat apa namanya jadi sholat sunat itu adalah doa doa kan cukup doa pak Ustadz? ada nah, yang lebih abdul lagi apa dia sholat sunat doakan saya mau doa mau berangkat Salat sunat dua rakaat. Saya bersyukur kepada Allah setelah selamat Salat sunat dua rakaat. Saya mau terima kasih kepada Allah karena sudah dikasih makan Salat sunat dua rakaat. Jadi salat sunat dua rakaat itu Ucapan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kalau terikat dengan suatu momen Masuk masjid, tahiyat al-masjid Waktu pagi, salat buha Waktu malam, salat tahajud Tidak terikat dengan apapun, salat mutlak Mutlak artinya bebas, tak terikat dengan apa. -apa. Nah, jadi sholat sunat diperbanyak. Tegak, takbiratul ihram, iftitah, fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud lagi, tegak, fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk antara sujud, sujud, tasyahud, salam. Pendek aja, ayatnya terserah. Wis berdoa kepada Allah, lebih menguatkan hati kita. Kalau berdoa semua orang berdoa, semua agama berdoa. Tapi sholat sunat, itu hanya ada pada Islam. Nah, jadi bagus sekali sebelum sholat sunat, sebelum berdoa kita sholat sunat dua rakaat. Yang keenam, keluar dari rumah membaca doa. Saat keluar rumah Bismillah kita wakal Tuhan Allah. Dengan nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. La haula, wa la quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak upaya kecuali hanya dengan Allah. Kalau kita sudah berserah kepada Allah, kita wakilkan kepada Allah. Terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kita sabar. Kalau sesuai dengan yang diinginkan, kita syukur. Jadi tolong diperbaiki pemahamannya. Itu teman saya kemarin sebelum berangkat doa, sebelum berangkat sholat. Eh kecelakaan Pak Ustadz. Berislam bukan berarti orang tidak ada ujian hidup. Setelah hijrah, setelah sholat, setelah zikir, kok hidup saya penuh dengan ujian Pak Ustadz? Eh, ini orang nggak ngerti. Dengan berislam, dengan berhijrah, dengan bertaubat, dengan beragama Islam, Bukan berarti hidup ini mulus-mulus aja. Yang sakit tetap sakit, yang mati tetap mati, yang rugi tetap rugi. Bedanya, sebelum berislam, sebelum berhijrah, stres, depresi, kedukun, makan obat penenang, tapi setelah berhijrah, bertaubat, dia lebih kuat. Kalau cerita masalah sakit, maka para ulama pun sakit dekat dengan Allah SWT. Cerita masalah terbunuh, Sayyidina Abu Bakar. Siddiq meninggal karena tua. Adapun Sayyidina Umar meninggal Ditikam tikam Abu Lu'lu'ah. Sayyidina Utsman di terbunuh. Sayyidina Ali bin Abi Thalib dibunuh oleh Abdurrahman bin Muljam. Sayyidina Hasan diracun. Sayyidina Hussein bin Ali dibunuh di Karbala. Jadi jangan kita berpikir saya nanti kalau udah tobat hidup saya mulus aja. Yang namanya ujian itu tetap datang. Bedanya setelah kita hijrah, setelah kita taubat. kalau dia datang kita lebih kuat, kita lebih tegar, dan dia bernilai ibadah. Bahkan itulah ibadah yang paling besar. Ibadahnya namanya sabar. Ada lagi di atas sabar, nama ibadahnya ridho. Sururul qurbi ala madaratil qala. Hati tetap bahagia, senang, menerima takdir ketetapan Allah. Jadi mesti diluruskan. Untuk apa kita doa? Untuk apa kita zikir? Untuk apa kita sholat sunat? Menguatkan kita. Kalau terjadi seperti yang kita inginkan, kita bersyukur. Kalau tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bersabar. Bismillah dengan nama Allah. Tawakal Tuhan Allah, kuserahkan semuanya kepada engkau, ya Allah. Baik yang kutinggalkan maupun yang akan kuhadapi, kuserahkan pada engkau. La hawla wa quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya, melainkan dengan engkau aku tak punya apa-apa. Kalau berhasil, dia tidak sombong. Kalau gagal, dia tidak putus asa. Itu bedanya orang bertuhan dengan tidak bertuhan. Orang yang tidak bertuhan, kalau berhasil, euforia, bahagianya luar biasa. Tapi kalau gagal, dia stres, depresi, bunuh diri. Galau berkepanjangan, menyalahkan diri. Itu bedanya. Setelah naik ke atas kendaraan, dia besarkan Allah. Muncul cemas, muncul takut, muncul galau, muncul ngeri. Nanti gimana di perjalanan, akan ini, akan itu, pesawat meledak, turbulensi, mobilnya ketabrak, na'uzbillah. Maka besarkan Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tiga kali. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ini banyak masalah besar, Allahu Akbar. Ini nanti yang akan dihadapi ini besar. Allah Akbar. Allah yang besar. Yang lain ini kecil semua. Subhanallah di Maha suci Allah yang menundukkan hewan kendaraan ini. Karena dulu mereka naik unta, naik kuda. <mah> Subhanallah <suci> di Wa inna ila rabbina Kita semua akan kembali kepada Allah. Nanti kalau kamu berangkat disambar petir, kena perampok, dibunuh, mati. Wa inna ila rabbina Kita semuanya akan kembali kepada Allah. Apa yang ditakutkan? Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha. Ya Allah kami mohon minta kepada engkau. Dalam perjalanan kami ini. al Jadikan ini sebagai amal kebaikan. Wa Jadikan selama perjalanan ini kami tetap bertakwa takut kepada Allah. Wa minal amali ma Semua yang kami lakukan ini menjadi amal yang engkau ridai ya Allah. Allahumma hawin alaina safarana hada Ya Allah ringankan perjalanan kami ini. Mudahkan perjalanan kami. Karena zaman dulu bisa kita bayangkan naik unta, naik kuda, 8 hari, 8 malam dari Makkah ke Madinah, panas terik. Musim dingin, dinginnya minta ampun, anginnya kencang, musim panas, panas terik. Maka minta dimudahkan. Allahumma hawin alaina safarina hada Watu'i anna Jarak yang jauh. Watu'i anna gulung. Sebagaimana tikar yang terhampar, karpet yang jauh, digulung menjadi terasa dekat. Yang jauh-jauh ini buat kami merasa dekat. Masalah jauh dan dekat, masalah lama dan sebentar itu masalah perasaan. Kalau perasaan kita itu dilembutkan Allah, maka semuanya menjadi indah. Saya yang akan berangkat, yang bersama saya ini Allah. Keluarga yang saya tinggalkan, wal Khalifatu fil Al, yang menggantikan saya di rumah juga Allah. Bukan berarti Allah ada dua, satu bersama saya pergi, satu tinggal. Nda. Allah yang menjaga saya di saat pergi, Allah juga yang menjaga keluarga yang ditinggalkan. Allah sahibu fil safar Aku pergi, aku berangkat bersama engkau, wal Khalifatu fil Al yang menjaga keluarga aku juga engkau. Allah yang esa tunggal. Allahu sangat meminta hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni Ya Allah aku berlindung kepada engkau. Min safar. Dari segala perkara, ucapan, tindakan, perkataan yang tidak baik. Wa ka'abatil manzar. Semua penglihatan, pemandangan, penglihatan yang tampak, yang terlihat, yang tidak baik. Wasu jangan sampai berakhir dengan yang jelek suul khatimah semua yang tidak baik jauhkan ya Allah ilmali dalam masalah harta wal ahli masalah keluarga jangan sampai harta hilang jangan sampai bangkrut jangan sampai dirampok jangan sampai ditipu jangan sampai kena hipnotis keluarga jangan sampai keluarga diganggu orang jangan sampai selingkuh jangan sampai buat maksiat jangan sampai tergoda jangan sampai yang berangkat tenang, yang ditinggalkan pun tenang. Hadis riwayat muslim. Lalu kemudian di dalam perjalanan itu, yang ke tujuh, di dalam perjalanan itu senantiasa berzikir. Al-ladhina Allah, orang-orang yang berzikir mengingat Allah, qiyaman tegak, wa duduk, wa ala berbaring. Berbaring di kursi berzikir dengan Allah. Duduk berzikir dengan Allah. Maka nah, kadang kita lihat orang yang musafir bawa tasbih. Atau tasbih digital. Banyak sekali zikir-zikir. Zikir apa saja Pak Ustaz. Di antara zikir yang banyak itu. Pilih, 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 pilih menjadi tiga. Kata guru saya dulu. Mengajarkan kepada saya. Syekh Umar Al-Ma'ruf Ali. Allah Ya Tiga. Yang pertama istighfar. Astagfirullahaladzim, 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 Astaghfirullah. Kalau kebetulan bawa tasbih yang putaran seratus, seratus. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Man lazam al istighfar, siapa yang perbanyak istighfar. Ya ja Allah, Allah, umin kulli diqin makhraja. Segala kesempitannya dilapangkan Allah. Umin kulli hammin faraja. Segala kesusahan hatinya dimudahkan Allah. Wa razaqahu min haithu tasib. Dikasih rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Kalau memang masanya ngobrol dengan teman ya ngobrol. Gimana kita nanti? Tapi kan nggak ngobrol terus. Waktu berhenti dia. Ya? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Selesai istighfar 100. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Muhammad, Muhammad. Man salla alaiya salatan. Siapa yang kepada kepadaku saat tukain. Sallallahu alaihi wa sallam. Allah balas sepuluh kebaikan. Wahutat anhu asyara sayyiat. Ditutupi Allah sepuluh kesalahan. Warufi allahu asyara darajat. Diangkat Allah sepuluh darajat tingkatan kemuliaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ngobrol. Okay. Gimana kabarnya sayyidina Muhammad? Alhamdulillah sehat. Gimana anak-anak? Alhamdulillah. Pas berhenti lanjut lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi sayyidina Muhammad. Yang ketiga. Abdul Zikri, Zikir yang paling abdar La ilaha illallah. Itu menguatkan hati kita. La ilaha, La, ilaha La ilaha illallah. 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 Zikir sir dalam hati. Bersuara. La ilaha illallah. Dua-duanya baik. Wa zkurabbaka fi nafsika. Sebut Allah dalam dirimu. La ilaha illallah. Baik. Tidak salah. Jangan putus zikir. Masalul ladhi yadkur rabbahu wal la rabbahu masalil wal mayyid. Perumpamaan, perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir seperti orang hidup dan orang mati. Orang yang berzikir hidup. Orang yang tidak berzikir mati. Selama dalam perjalanan kita berzikir hidup. Selama dalam perjalanan tidak berzikir mati. Saya baca Qur'an, Pak Ustaz. Saat di pesawat baca Qur'an. Ada Qur'an digital. Baca Qur'an juga zikir. Saya subhanallah walhamdulillah walailah. Itu zikir juga. Nah, jadi ini adalah zikir. Semua. Yang ke delapan. Amar ma'ruf na'im munkar. Amar ma'ruf na'im munkar. Nabi SAW dalam perjalanan dikejar-kejar musuh masih sempat mengislamkan orang sholat isya 70 orang ikut sholat isya waktu perjalanan musafir dari Makkah ke Madinah padahal dikejar musuh kepalanya mau dipancung nyawa jadi taruhan masih sempat mengislamkan orang 70 ikut sholat isya lewati suatu kampung jadi dalam perjalanan itu ketemu dengan orang Sempatkan amar ma'ruf na'imunkan. Ah, bapak udah sholat. Kebetulan saya mau ini. Dari mana? Saya dari Medan. Ah, insya Allah, di mana? Di sini. Oh, sekolahnya di sini? Iya. Ada salam, ada kalam. Sekarang orang takut ngobrol, takut kena hipnotis. Takut ngobrol, takut korban penipuan. Takut ngobrol, takut... Kita kan bisa lihat, ini orang baik. Jangan hanya khawatir, lalu kemudian kita menutup diri. Berapa banyak? Itulah sesungguhnya yang dakwah itu. itu. Kalau yang tablik abar di tanah lapang, ini, di masjid yang ramai itu bukan dakwah, itu taklim. Orang beriman, orang Islam sudah datang. Dia datang ke masjid, sholat, habis itu sholat somat, ceramah. Itu taklim, mengajar orang ilmu. Yang sebenar-benar dakwah itu ya itu, di perjalanan itu bisa ibu-ibu meyakinkan orang supaya pakai hijab, ya itulah dakwah itu. Yang sebelumnya nggak berhijab, jadi berhijab, ya itu dakwah. Meyakinkan skincare aja bisa, masa meyakinkan hijab nggak bisa. Tanpa harus menggurui orang. Jadi komunikasinya baik. Amar, ma'ruf, nahi, munkar. Yang paling rugi adalah orang yang pernah hidup, tidak pernah amar, ma'ruf, nahi, munkar. Nggak mesti ustadz. Saya STM, saya SMK, saya sains, saya peternakan, saya pertanian. Yang namanya ngajak orang sholat, ngajak buat baik, itu nggak mesti dari fakultas syariah. nggak mesti dari fakultas usuludin, nggak mesti jurusan tafsir, jurusan fikih. Nanti ketika masalah tanya-jawab, baru. Amar ma'ruf muka Kemudian yang berikutnya adalah yang kesembilan. Jangan sampai tinggal sholat. Nah, ini jangan sampai meninggalkan sholat. Sholat dalam keadaan safar atau musafir. Dalam kitab al fiqhul Islami wa Adilatu 88 km koma sekian. Kalau mau dibulatkan 89. 89. Kalau payah ingat 89, bulatkan jadi 90. Nanti kalau ada Ustadz yang ceramah 82, 83, 85, 87. Ustadz Somad pakai 88, koma sekian, bulatkan 89, buatkan 90. Wali Songo. Si Juluru, Tulu, Papa Limon, Nampi Songo, 90. Berapa jarak boleh kosor sholat? 90. Al-Fiqlu nah, Islami wa Adilatu, 88, koma sekian, 90. Kalau jarak musafirnya 90 km. Dari Medan ke Jakarta lebih 90 km. Tapi naik pesawat, pesawat. Walaupun naik private jet. Walaupun naik burak. Yang penting bukan naik apanya. Naik motor. Naik sepeda. Naik onta. Yang penting ada safar. Selama ada musafir, safar jaraknya ...89,88,89 kilometer... ...maka dia sudah boleh kosor salat Kosornya itu dilaksanakan setelah dalam perjalanan. Bukan dari rumah. Jadi kalau saya besok... ...hari Kamis mau jalan... ...kebetulan dari rumah jam 12... 30. Saya tidak usah sholat zuhur dulu di rumah. Nanti sampai di airport, sudah keluar surul balat Sudah keluar sur pagar, pagar negeri, perbatasan kota. Saya tinggal di Rimbo Panjang. Jadi kalau saya masuk ke airport Sultan Sarif Kasim, itu udah, udah keluar dari pagar kampung halaman saya saya sudah boleh kosor. Jadi sampai di airport itu saya sholat zuhur dua rakaat jamak kosor jamak takdim isya jamak kosor jamak takdim asar. Saya sholat zuhur dua rakaat jamak kosor jamak takdim dengan asar. Habis itu salam tegak ikoman. Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu alla ilaha illallah. Habis itu sholat asar dua rakaat jamak kosor jamak takdim. Jadi, Imam atau jadi makmum, ayatnya bebas. Kalau mau berangkat, rumahnya di Pekanbaru, airportnya di Pekanbaru, keluar dari rumah sampai ke airport pun dia tidak dianggap sudah keluar batas kota. Naik pesawat, mau menuju Makassar, diprediksi. Sampai Makassar nanti sudah azan Maghrib, karena waktu Indonesia bagian timur cepat, maka dia sholat di airport atau di rumah, sholat zuhurnya empat rekaan, sholat asarnya empat rekaan, tidak kosor, jamak saja. Kenapa tidak kosor? Karena belum masuk safar, belum musafir, musafir itu yang menyebabkan bolehnya empat jadi dua. Sebelum musafir, maka tetap empat. Di rumah sholat, zuhur empat rakaat, habis itu asar empat rakaat. Saya sholat zuhur, jamak dengan asar. Jamak taklim empat rakaat. Habis itu salam, komat, sholat asar lagi empat rakaat. Saya sholat asar empat rakaat, jamak dengan asar. Jamak dengan zuhur, jamak taklim tidak kosor. Kenapa tidak kosor? Karena belum musafir, belum safar. Kalau sholat asarnya ditarik ke zuhur, jamak taklim. Kalau sholat zuhurnya ditarik ke asar, jamak takhir. Kalau sholat maghribnya ditarik ke isya, jamak takhir. Kalau sholat isya'nya ditarik ke maghrib, jamak takdim. Jamak kosor, jamak takdim. Sampai di pesawat. Lalu kemudian sholat di pesawat. Orang yang sholat di pesawat, apakah di pesawat itu ada debu? Bagaimana kita mengetahui di suatu tempat itu ada debu? Oh mudah saja. Ini debu. Debu. Lalu kita pukulkan, tepukkan, kumbuskan. Kalau debunya kelihatan. Bagaimana di pesawat? Nggak ada debu. Jadi dalam hadis dijelaskan untuk mengetahui satu tempat itu ada debu. Kain penutup onta. Tidak mungkin orang naik ke onta langsung. Di atas badan onta itu ada kain penutup. Pelanan dari kain. Kalau dipukul, naik debunya ke atas, itu bisa untuk tayamum. Kalau ada cahaya matahari, waktu kita pukul, naik debunya ke atas. Nanti waktu panas-panas pagi jam 9, coba pukul kursi di rumah itu, apalagi kursinya kursi kain, naik debunya, itu bisa untuk tayamum. Pukul, pukulkan hembus. Debu ini, debu. Debu ini dari clinking. Satu, dua, tiga, empat, lima. Debu yang kelingking sini, Sekali usap, jadi bukan debu itu digini-gini kan? yang hmm? pukul, 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 debu, debu ini, ha? jangan sampai debunya ustamal, debu ini ha? Ha? sekali saja. Siku pukul depan tembus debunya tiga, satu, dua, tiga. Yang ini di sini, satu, dua, tiga, satu dua, tiga. Debu yang ini untuk bagian bawah. Debu yang sini untuk bagian dalam. Debu yang sini ke sini. Debu yang sini, sini, sini. Sekali saja. Kalau tayamum tidak ada air. Kalau ada air, pakai air. Sakit kronis, kata dokter, nggak boleh pakai air. Kalau pakai jam tangan buka jamnya, pakai cincin buka kaki tidak, nggak ada masalah apa-apa ini pakai kaki, tak ada tayamum kaki, tayamum hanya wajah dengan tangan saja. bi bi wajah dan tangan saja. Orang yang boleh bertayamum tidak ada air sama sekali atau ada air tapi dia tidak boleh pakai air karena sakit Crohn's. Salat tidak boleh ditinggalkan. Walaupun dalam keadaan musafir, dalam keadaan air tetap dilaksanakan salat. Lalu kemudian yang terakhir, yang 10 adalah setelah salat yang terakhir 10 adalah ridha Setelah dari awal tadi dibuka dengan tawakal bismillah Allah setelah itu puncak dari semuanya adalah ridha ridha habis semuanya sururul qalbi ala madarati qala. berusaha untuk bahagia menerima apapun yang terjadi sudah usaha sudah ikhtiar tiba-tiba delay gusah untuk ridho Mengamuk tidak menyelesaikan masalah. Mau ngamuk kemana? Ngamuk di Habis itu malu sendiri. Apa yang bisa dilakukan di situ? Kalau saya nulis. Ada yang bisa ditulis. Jadi tulisan-tulisan itu banyak jadi waktu delay itu. Jadi kalau nanti ada baca tiba-tiba Ustadz update-nya panjang itu delay itu. Bagaimana menikmati situasi keadaan? Buka. Bisa ada tulisan. Tulisan tentang wali itu kemarin munculnya sedang delay. Sedang delay. Cari bahan-bahannya. Dapat bahannya. Nah, pas naik ke atas, di atas itu tulis. Kebetulan nggak bisa tidur. Kalau bisa tidur, alhamdulillah. Bagaimana berkompromi dengan hati. Bagaimana bersahabat dengan keadaan. Kalau kita lawan keadaan ini, kita stres. Jantung kita tak normal. Darah tinggi naik. Gula naik. Badan gemetar. Sampai ke rumah sakit. Menikmati keadaan. Ridha. Sururul qalbi ala madaritul Berusaha untuk hati bahagia menerima ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itulah 10 persiapan dalam safar musafir. Nah, demikian Bang Alvin, saya kembalikan ke Bang Alvin Firdaus. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masyaallah tabarakallah ada 10 poin ya Bang Akhir Al Allah 10 poin. Yang pertama, yang paling fundamental itu adalah tentang niat. Bahwa yang membedakan kita dengan umat lain adalah pada niatnya. Artinya safar kita dalam konteks apapun itu, bisnis kah, kantor traveling kah, semuanya karena ibadah untuk Allah. Dan yang kedua, sunnah kalau kita safar itu di hari Kamis. Hari Kamis. Yang ketiga, harus mengangkat seorang amir ketika safar. Pemimpin gitu ya. Memimpin rombongan, tour guide, supaya uh, perjalanannya teratur. Kemudian, yang keempat, ucapkan selamat tinggal untuk orang yang ditinggalkan. Berangkatnya karena Allah, menitip pekannya juga kepada Allah. Kemudian, yang kelima, jika hendak bepergian, kita disunahkan untuk sholat sunnah dua rokaat yang keenam, berdoa yang ketujuh di dalam perjalanan senantiasa doamkan zikir istighfar solawat kemudian tadi zikir yang paling afdal ilaha illallah kemudian yang kedelapan amar ma'ruf nahi mungkar yang kesembilan jangan sampai sholat. meninggalkan solat meninggalkan solat nah ini ada keringanan dalam perjalanan safar bahwa boleh mengkosor solat kita menjadikan satu dan memperpendek begitu ya ketika syaratnya terpenuhi ya itu tadi Ustadz menyampaikan bahwa syaratnya ketika sudah 90 km uh, dibulatkan ya 90 km Dan yang terakhir adalah hari itu Insya Allah mudah-mudahan Bang Aka ikut mencatat juga ya saya juga mencatat nih saya di layar sebelah baik Insya Allah Bang Rahmat Allah kita akan lanjut ke sesi berikutnya sesi tanya jawab saya dari tadi sengaja matikan chat ya Supaya kajiannya kondusif, karena ada beberapa yang merasa terganggu katanya ketika kajian, kalau chatnya muncul-muncul di atas. Nah insya Allah setelah ini kita akan langsung ke sesi tanya-jawab ya. Kalau mungkin dari Abang kak ada kebingungan-kebingungan terkait eh, safar ini, insya Allah kita akan pilih beberapa. Tapi sebelum itu, saya mengajak Bang rahmati ramadhan ya Allah, di awal tadi video yang kami sampaikan bahwa kita ada program Amal Soleh untuk pembangunan Pondok Pesantren Azbahra di Rimbu Panjang. Maka yang ingin ikut kontribusi, gampang banget caranya linknya kami share di kolom chat ya. Kolom chat, langsung klik linknya dan di-save kalau bisa. Di-save transaksinya nanti di akhir. Jangan sampai kelewatan momen kesempatan ini. Insya Allah, mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua mamin. baik langsung saja pertanyaannya kita mulai dari saya dahulu huh, insya Allah. dari saya dahulu Ustaz, uh, uh, tadi kan ada beberapa uh, uh, ruksoh gitu ya yang bisa sampaikan salah satunya adalah sholat apakah ada ruksoh-ruksoh yang lain dalam ibadah ketika kita uh, dalam kondisi yang safar begitu jadi musafir itu yang pertama yang kedua kalau kondisinya seperti ini Ustadz, kita sudah sholat kosor. Sholat kosor misalnya di, di tempat uh, musafir kita gitu ya. Di tempat bukan mukim kita. Kita sudah sholat kosor, kemudian kita lakukan pelajaran pulang. Nah sampai di rumah itu masih ada waktu. Misalnya andaikanlah kita mengkosornya uh, kosor ini uh, takdim Ustadz ya. Jadi masih ada waktu untuk sholat asar. Jadi di sana tuh baru terdengar kita sampai di rumah, terus sholat apa terdengar suara azan asar. Apakah kita berkewajiban untuk melaksanakan sholat asar lagi, Ustaz? Mungkin dua itu saja pertanyaan Ustaz. aminkum <tuh> siapa yang sakit, au ala safarin atau musafir min ganti di hari yang lain ini puasa siapa yang sakit atau musafir, musafirnya jarak kosor salat jadi musafir yang boleh menggugurkan puasa makan dia maka itu adalah jaraknya jarak kosor salat tapi bagi yang terus puasa juga boleh maka ketika sahabat musafir dari kota Madinah ke Makkah la minna so al -muftir. yang puasa tidak mengejek yang enggak puasa yang enggak puasa enggak ngejek yang puasa walaupun nabi ada mengatakan laisa minal birri asyamu fis safar bukanlah suatu perbuatan baik melakukan puasa dalam keadaan musafir karena dikhawatirkan lemah tapi ada orang yang tetap kuat maka silakan lanjutkan puasa. Bagi yang tidak mampu, fa'id datu min ayah min ukhar, ganti di hari yang lain. Puasa Ramadan, puasa wajib. Berangkat dari Jakarta pukul satu. Mau ke Pekanbaru. Penerbangan 1 jam 30 menit. Berangkat dari Jakarta, sholat kosor jamak kosor jamak taklim zuhur dua rakaat, habis itu asar dua rakaat. Berangkat jam satu, sampai berangkat jam dua, sampai pekan baru. Urusan itu ini segala macam keluar ambil koper, keluar jam empat, masih ada waktu asar. Apakah wajib sholat asar di pekan baru? Tidak wajib lagi. Karena sudah dilaksanakan dalam safar. Lalu yang wajib mengulang itu kapan? Yang wajib mengulang itu konteksnya begini. Mau berangkat dari Pekanbaru ke Jakarta. Lalu dijamaklah lah sholat zuhur dengan asar. Jamak takdim. Sholat zuhur empat rakaat karena belum musafir di rumah. Sholat zuhur empat rakaat, habis itu sholat asar empat rakaat. Sampai di airport, datang telepon. Acara batal karena Pak Menteri keluar negeri. Acara kita seminggu lagi. Pulanglah ke rumah, nanti waktu asar, sholat asar lagi. Kenapa? Karena perjalanannya tidak terjadi. Perjalanannya tidak terjadi. Sholatnya sudah dilaksanakan. Karena tidak terjadi perjalanan. Tidak ada ilat sebabnya. Sebabnya itu yang menjadikan sholat itu boleh digabung. Sebabnya tidak ada, maka batal. Demikian. Baik, masalah Terima kasih atas jawabannya, Ustaz. Kami langsung saja uh, ini ada pertanyaan cukup padat dari salah satu jamaah di kolom chat ya. Kami bacakan, izin bacakan. Ambilkan buku. Saya jawab sholat. Dari Fikri. Fikri Solo. Ini terkait fikih salat di kereta ya. Cukup cukup banyak pertanyaan. Kita bacakan beberapa saja. Yang pertama Ustaz, kapan boleh jamak dan kapan kosor. Yang pertama. Yang kedua, kapan boleh jamak saja tanpa kosor? Kemudian, apakah ada batas waktu saat safar yang mendapatkan rukshoh jamak atau kosor? Misal mukimnya beberapa hari gitu, Sat. sudah lebih dari tiga hari, apakah ada ketentuan waktunya? Kemudian yang terakhir ini bagaimana fikih cara sholat berjamaah di atas perjalanan kereta api. Begitu Ustaz. Baik. Sholat kosor, mesti ada musafir, mesti ada safar jaraknya 88, sekian kilometer. Kalau tidak ada musafar, tidak ada musafir, tidak bisa kosor. Saya ulang sekali lagi. Kosor hanya boleh kalau ada safar, ada musafirnya. Jaraknya 88, sekian kilometer. Kalau tidak ada musafir, tidak ada safar, tidak boleh kosor jama boleh dilakukan tanpa safar. Hadisnya riwayat Abdullah bin Abbas. Boleh menjamak tanpa kosor. Zuhurnya tetap empat, asarnya tetap empat. Dilaksanakan di waktu zuhur, jama' takdim. Dilaksanakan di waktu asar, jama' takhir. Sangat genting. Contohnya perang. Sangat genting saat perang. Maka boleh dijamak, tidak ada musafir, tapi tidak kosor. Jamak saja yang kedua, sakit keras orang yang sakit keras di ruang ICU atau yang menggunakan pampers. Orang tua kita, maka ganti pampersnya sholat zuhur, bersih ganti pampers baru sholat zuhur, jamak. Taklim dengan asar. Zuhurnya empat, asarnya empat. Yang ketiga, pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan sama sekali. Dokter operasi. Ibu bapak dokter masuk operasi jam 11. Keluar jam 5. Maka dia jamak takhir. Masuk jam 11 belum zuhur. Keluar jam 5. Sudah habis waktu zuhur, maka dia jamak takhir. Zuhurnya ditarik ke asar. Tidak pakai kosor. Zuhurnya empat, asarnya empat. Karena tidak ada safar. Tidak ada musafir. Berapa lama orang bisa mengkosor? Jarak 88,9 km. Mesti ada safar musafir. Mesti ada jarak tertentu 88,9 km. Empat hari, empat malam. Empat hari, empat malam. Kalau dihitung 20 sholat. Satu hari, lima sholat. Empat hari, 20 sholat. Jadi kalau saya sampai di Jakarta hari Kamis. Hari Kamis jam 9 pagi sampai saya di Jakarta. Hari Kamis start zuhur saya jamak kosor. Zuhur Kamis... Hari Jumat, hari Sabtu, hari Ahad, empat hari ini saya jamak kosong. Hari Senin masuk hari kelima, sudah tidak bisa lagi jamak kosong. Tapi kalau perjalanan saya berpindah-pindah di Jakarta, saya tiga hari. Habis itu saya pindah ke Bandung. Habis dari Bandung saya ke Semarang. Habis Semarang ke, ke Surabaya. Maka saya terus jamak kosor, jamak kosor, jamak kosor sampai pulang. Atau perjalanan itu tidak tahu pulangnya kapan. Waktu Nabi dari kota Makkah, Nabi dari kota Madinah ke Makkah tahun 8 Hijrah, selama 19 hari Nabi kosor terus. 19 hari kosor terus. Kata Ustadz Somad, 4 hari 4 malam, itu Nabi 19 hari kok kosor terus. Karena tidak tahu pulangnya kapan. Ada urusan ke Jakarta. Bertemu dengan dirjen. Dirjennya sedang keluar negeri. Tiket open. Kapan pulang? Nunggu dirjen pulang. Dua minggu di Jakarta. Selama dua minggu itu dia boleh kosor. Jamak kosor. Jamak kosor. Karena tak tahu pulangnya kapan. Terkait tentang sholat di atas kereta api. Kereta api ini lurus. Sekali-sekali dia yang mau belok. Ya, tapi ini lurus. Maka tentukanlah di awal itu arah kiblat. Ya, tapi berjalan, kiblatnya kemari. Bentang sajadah, sholatlah di atas. Arah kiblat. Allahu Akbar. Biasa kita musafir, ayat tak terlalu panjang. Iftita, fatihah, ayat, ruku, iktidal, sujud, duduk antar sujud, sujud, tegak, fatihah, ayat, Suku itidal sujud antara sujud sujud duduk tasawuf salam di awal tuh penetapan arah kiblat demikian Allah alam besok baik masyaAllah tabarakallah kita langsung saja persilahkan untuk sahabat-sahabat yang ingin bertanya langsung kami persilahkan untuk yang pertama ahwat terlebih dahulu ya. Ahwat. Baik Susanti. Baik Yulianti. Silakan Ibu. Open dulu mic-nya. Nah, Belum di open mic-nya, Ibu. Udah. Oke. Okay. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, baiknya kalau perempuan itu kan suami lagi sakit, nah, terus musolanya deket, nah baiknya sholat di rumah atau ke musola? Lebih baik. Salat di mana? Perempuan sholat di pekarangan lebih baik. Lebih baik lagi di dalam rumah, lebih baik lagi di dalam tempat yang sempit. Hadis pertama. Hadis yang kedua, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Jangan kamu larang hamba Allah yang perempuan pergi ke masjid. Hadis yang pertama mengatakan lebih afdal di rumah. Hadis yang kedua mengatakan jangan larang ke masjid. Hadis ini kelihatannya kontradiktif. Tapi sebenarnya tidak. Kalau terjadi fitnah, bagus di rumah. Kalau tidak ada fitnah, boleh di masjid. Bagi perempuan. Suami sedang sakit. Musola dekat dari rumah. Tidak ada yang menemani suami di rumah. Anak pergi keluarga tak ada. Bagus di rumah. Kecuali dia ada pengajian di masjid. Karena ini di rumah perlu. Dia mau minum, dia sakit, dia ini, psikologis dia ditemani. Perempuan tidak dibebani kewajiban, sholat ke masjid. Maka dia sholat aja di rumah, menemani suaminya, berzikir, baca Quran, melayani, dan lain sebagainya. Wallahu'alamus'alam. Moga terjawab, Ibu. Baik, silakan berikutnya. depan yang kami persilakan, Bapak Rahmatullah Helvi. Ya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Saya rahmatullah dari Lahat Sumatera Selatan Pak Ustad. nah Saya mau bertanya ini Pak Ustad tentang sholat sunat taubat gitu. Waktunya itu e, kapan saja atau ada waktu yang pas yang baik di waktu yang berapa gitu? Kalau malam misalkan. Itu satu tentang sholat sunat taubat. Dan juga katanya bisa mendatangkan rejeki gitu kan. Karena kita terus meminta ampun kepada Allah gitu. Atas beristighfar gitu kan, meminta ampun. Nah, yang satu itu. Untuk yang kedua, ini agak melenceng sedikit, Ustaz. Tapi saya pengen, da pengen dapat motivasinya gitu, secara Islamnya kan. Ini masalah bisnis gitu. Kebetulan saya lagi menjalankan bisnis networking gitu ya. Jaringan. Hanya di sini ada sistem program... Pikiran bawah sadar, supaya pikiran kita tuh di, diberikan sugesti positif untuk keyakinan sukses, gitu. Lebih terarah, apakah ini gimana Pak Ustadz, sugesti positif ini berupa audio gitu yang didengarkan? Mohon penjelasannya, mungkin itu saja, semoga bisa bermanfaat buat saya, gitu. Terima kasih Pak Ustadz, sehat terus Pak Ustadz. Amin, Allah amin. Sholat sunat taubat, sholat sunat yang tidak terikat dengan waktu. Sholat sunat duha pagi. Sholat sunat tahajud malam. Sholat sunat tahiyat al masjid awal masuk masjid. Sholat sunat wudhu setelah wudhu. Sholat sunat taubat tidak terikat. Momen tidak terikat waktu. Pagi, petang, siang, malam. Boleh. Tapi lebih afdal dilaksanakan di saat sepi sunyi di tengah malam. Saya sendiri melaksanakannya bangun malam. Pertama, sholat sunat wudhu. Habis sholat sunat wudhu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Habis sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat. Habis itu istighfar seratus, sholawat seratus, la ilaha illallah seratus. Tak lama setelah itu, siap-siap sholat subuh. Karena saya biasanya melakukannya di ujung waktu, tidak di awal waktu malam. Di ujung waktu, kalau pekan baru sekarang, subuh jam 5, jam 4 saya laksanakan. Karena saya kadang pulang jam 12, maka jam 4 bangun, mandi, bersih, fresh, segar. Terapi mandi malam ini bagus, segar badan kita, sehat. Habis itu sholat sunat taubat, sholat sunat uduk dulu. Habis itu sholat sunat taubat, habis itu sholat sunat tahajud, habis itu sholat sunat hajat. Kalau sudah witir sebelum tidur, jangan witir lagi. Kalau belum witir, tutup dengan witir. Habis itu baru berzikir, menunggu azan subuh. Tentang istighfar mendatangkan rezeki, buka surat Nuh ayat 10 dan 12. Surat Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Fakultu staghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midarara. Wa yumridikum bi amwalin wa banina. Wa yaja'al lakum jannatin wa yaja'al lakum anhara. Enam. Banyak-banyaklah kamu beristighfar. Innahu kana ghaffara. Allah mengampunkan dosa. Yursilis sama alaikum midarara. Dikirimkannya hujan. Wa bi amwalin. Dikasihnya engkau harta. Wa banin anak. Wa jannatin. Diberinya kamu taman-taman. Surga. Wa anharo. Air-air sungai yang mengalir. Satu dia suruh istighfar. Enam yang dia kasih. Itu yang dari ayat Quran. Yang dari hadis Nabi surat Nuh 10 sampai 12. Yang dari hadis Nabi man lazimal istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar, ya Allahu lahu min segala kesempitannya diberikan kelapangan. Wa min kulli kesusahannya diberikan kesenangan kebahagiaan. Wa razaqahu min Allah beri dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Yang ketiga tentang masalah sugesti. Sugesti adalah bisikan kalimat yang terus diucapkan, sehingga masuk ke telinga, bersarang di otak, masuk ke hati, sehingga mempengaruhi orang. Diucapkan orang, "Kamu sukses, kamu sukses, kamu sukses, kamu sukses, kamu sukses, masuk ke telinga, masuk ke otak, masuk ke hati." Sebenarnya ini bukan barang baru. Ini ajaran Islam. Cuma dalam Islam tidak dijelaskan seperti itu. Di dalam doa-doa kita itu itu semua bangun tahajud malam. Lalu kemudian pagi baca zikir pagi, zikir petang. Salat kita itu itu semua inna salati <kulani> wa nusuki mahyaya wa mauti lillah. At-tahiyatu wa salawatu lillah. Jadi apa yang disampaikan motivator-motivator sekarang itu bukan barang baru dalam Islam. The power of mind, kekuatan pikiran. Jadi tak perlu kita mencari ajaran lain di luar ajaran Islam. Islam ini sudah sempurna, sudah baik. Demikian, Allah alam besok. Baik, mudah-mudahan terjawab ya. Kami lanjutkanlah saja ke penanya berikutnya, Kak Yuni dari Jogja. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mic-nya kakak belum dibuka. Kemute itu. Kalau kakak dengar suara saya ya. Oke, okay, sudah. Halo, Pak, dengar silakan, suara silakan. saya Ustaz? Sudah-sudah. Oh, iya. Misalnya, ya. Misalnya kita perjalanan sebelum duhur, terus diperkirakan kita sampai di tempat itu maghrib. Nah itu bagaimana dengan sholatnya? Kemudian uh, yang kedua, sholat waktu macet. Itu kan kita tidak menempuh jarak uh, 90 km, tapi waktunya macet sehingga uh, kita tidak sempat sholat. Gitu. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan sholat dihormati waktu? Ustaz, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berangkat jam 11 siang Belum masuk zuhur Diperkirakan sampai di lokasi Jam 6 sore Sudah masuk maghrib Bagaimana dengan sholat Zuhur dan asarnya Sholat zuhur dan asarnya dilaksanakan di atas kendaraan. Kalau dia di kereta api, dia cari arah kiblat, dia sholat. Kalau di atas pesawat, dia cari arah kiblat, dia sholat di atas pesawat. Kalau dia naik bis, dia cari arah kiblat, pas jalan lurus, jalan tol, dia sholat di atas bis. Kalau dia tidak bisa di bis naik mobil kecil, dia sholat duduk. Jadi sholat tidak putus, tidak hilang karena disebabkan jauhnya perjalanan. Lalu kemudian bagaimana sholatnya kalau tidak ada alat bersuci? Mau tayamum tidak ada air, tidak ada debu, Mau tak ada air, mau tayamum tak ada debu. Maka orang yang tidak ada alat bersuci tiga mazhab. Menurut mazhab Hanafi tidak wajib dia sholat. Karena tak ada alat bersuci. Menurut mazhab Hambali dia sholat tanpa bersuci menurut Mazhab Hambali dia sholat saja tanpa bersuci, tidak pakai wuduk, tidak pakai tayamum dia sholat aja. Menurut Mazhab Syafi'i dia sholat tanpa wuduk, tanpa tayamum, namanya sholat hurmatil waktu. Nanti setelah sampai ke tujuan dia sholat lagi, namanya sholat yang ada. Misal naik kereta api jam 11 sampai jam 6, kereta apinya ini mungkin tidak berhenti sama sekali dan tidak ada air. Entah karena bocor, entah karena apa, ditanya nggak ada air, Pak, sama sekali air minum mau diminum habis, andai terjadi, tidak ada air, tidak ada debu, maka... Kalau ikut mazhab Hanafi, dia tidak sholat. Tak wajib sholat karena tak ada alat bersuci. Kalau ikut mazhab Hambali, dia sholat tanpa alat bersuci. Kalau mengikut mazhab Syafi'i, dia sholat tanpa alat bersuci. Tapi nanti sampai ke tujuan, dia ulang lagi zuhur dan asarnya. Namanya sholat i'adah. Di antara tiga mazhab ini, mana yang paling selamat? Mazhab Syafi'i. Kalau diikut mazhab Hanafi, tidak sholat. Ternyata sholat itu wajib. Dia kena utang. Kalau ikut mazhab hambali, dia sholat. Tapi sholatnya ternyata tidak sah. Karena tidak ada wudhu dan tayamum. Yang paling selamat mazhab syafi'i. Dia sholat untuk menghormati waktu. Tapi sampai di tujuan nanti dia ulang. Namanya sholat i'adah. Sholat i'adah dilaksanakan karena syaratnya tidak cukup. Apa syarat yang tidak tercukupi itu? Tidak bersuci. Tidak tayamum dan tidak wudhu sholat ketika macet. Kalau pulang dari kantor jam 5.30 di Jakarta, 5.30. 15 menit lagi azan. Jangan dulu pulang. Karena 99 persen kita tahu bahwa nanti kalau sudah masuk ke macet, tidak akan bisa keluar. 15 menit, korbankan sedikit. Baca Quran, setengah jus, Masuk waktu azan, sholat dulu maghrib. Jangan pura-pura tidak tahu. Jangan tidak mau tahu. Ini hubungan kita dengan Allah. Masalah hubungan dengan atasan, masalah hubungan dengan keluarga, itu nomor dua. Allah dulu. Kalau pulang jam 5.30, azan maghrib 6 kurang. Baca Quran dulu, zikir dulu. Nanti masuk waktu maghrib, sholat maghrib. Karena besar kemungkinan tidak akan mungkin bisa sholat di jalan. sudah jam 5 masuk. Menurut prediksi sampai rumah nanti azan maghrib, jam 6. Tiba-tiba terjadi yang jarang terjadi. Tidak terjadi sama sekali. Berangkat jam 5, macet total, hujan lebat, pohon tumbang, petir menyambar. Akhirnya sampai ke rumah jam 8 malam. Bagaimana dengan maghribnya? Maghribnya dijamak dengan isya. Tidak pakai kosor karena syarat kilometernya tidak cukup. Dari kantor ke rumah cuma 20 km. Maka sampai rumah jam 8, dia sholat isya 4 rakaat, maghribnya 3 rekaan jamak takhir. Wallahu alam bisaw. Semoga terjawab, Kak, ya. Kami lanjutkan untuk penanya terakhir dari Ikhwan Muhammad Nazil. Kami persilahkan. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> Izin berkenalkan <bertanggungkan> diri, Ustaz. Barakallahu Fik. Saya Muhammad Nazli, uh, di Universitas gami'atil azari syarif di fi firqah thaniyah, Ustaz. Mabruk. Bikin semu'udin. Ta'adukum ya mulana. Masya Allah. Lu'a bin doa. Ya Rabb. Pertanyaan gini, Ustaz. Misal, uh, ketika kita, niat kita itu bersafar, misalnya ke Mesir, itu untuk menuntut ilmu, Ustaz. Sedangkan ketika kita sampai di Mesir, itu perbuatannya bukan untuk menuntut ilmu, Ustaz akan tetapi dia bermain game atau pacaran segala, segala, macam Ustaz. Itu bagaimana Ustaz? Terima kasih Ustaz. Atta ibu mina zambi kamala zambalah. Orang yang bertaubat dari dosa maka seperti orang yang tidak berdosa. Berangkat dari rumah, dilepas orang tua, didoakan ustadz, berangkat untuk menuntut ilmu ke Yaman, ke Maroko, ke Sudan, ke Turki, ke Eropa, sampai ke tempat tujuan, terjadi sesuatu yang melalaikan. Segeralah bertaubat kepada Allah. Ya amanu, tubu ilallah taubatan nasuha. Wa Iringkanlah perbuatan yang tidak baik itu dengan perbuatan yang baik Mudah-mudahan bisa menghapusnya. Minta ampun kepada Allah. Mamin muslimin yudhni buzanban. Ada orang yang silap dan salah. Sumayat al Kemudian dia bersuci. Mandi taubat. Sumayat ini. Salat sunat dua rakaat. Kemudian dia minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah. Allah mengampunkan dosanya. Pesan saya untuk adik-adik yang sedang menuntut ilmu. Di Mesir. Di Damaskus, Suriah di Istanbul, Turki, di Rabat, Maroko, Casablanca, di Tunisia, di Aljazair. Manfaatlah kesempatan menuntut ilmu ini. Lima kesuksesan. Pertama, sukses tadi, S1, S2, S3. Karena kalau pulang, bagaimana mengajar di Pascal kalau tidak ada S3? Yang kedua, sukses talakti. Jangan hanya sekedar ijazah, tapi juga baca kitab. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Nasa, Sunan Abid Dawud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, Sunan Ibn Majah, Muwatta Malik. Lalu kemudian sukses organisasi. Persatuan Pelajar Mahasiswa Indonesia, PPI, NU, Muhammadiyah, Perti, Persis, Al-Wasliyah. Kekeluargaan. Sukses metodologi. Metode pendidikan bahasa Arab, Lirairin Nabiha, Metode tahfiz Metode pengajaran bahasa Arab singkat Metode kiroat, Metode rukyah Yang kelima Sukses komunikasi Komunikasi menulis Dan komunikasi Public speaking Apalagi sekarang mudah bisa direkam Dilihat nah, Jadi jangan banyak main Mudah-mudahan adik-adik sukses pulang Memperbaiki Indonesia Menjadi pelanjut Da'i Masa akan datang. Demikian, Bang Alfie. Baik, Alhamdulillahirrahmanirrahim. 10 poin tadi, kemudian dilanjutkan dengan tanya-jawab, masalah-masalah kontemporer. Uh, setidaknya cukup menambah hasanah ilmu kita pada malam hari ini, Kaya Bunda, Masya Allah. Uh, dan terakhir, Ustadz, sebagai penyempurna, mungkin ada closing statement atau kalimat penutup terkait materi pada malam hari ini. Tafadol Ustaz, sekaligus menutup dengan doa. Kun fid dunia ka'ana ka'warib. Jadilah hidup di dunia ini macam orang merantau, macam orang musafir. Jadi orang yang selalu musafir, selalu safar, itu dia memaknai hidup ini. Saya setiap hari, setiap akhir pekan saya musafir. Saya pergi meninggalkan keluarga tapi nanti kemudian saya pulang. Dalam perjalanan itu kita sadar bahwa ini perjalanan yang singkat. Singgah sebentar di Makassar, singgah sebentar di Sorong, singgah sebentar ke Raja Ampat, singgah sebentar ke Banjarmasin. Pada akhirnya kita akan kembali ke tempat asli kita. Rindu kita ke kampung halaman kita. Begitu juga lah kita sedang musafir ini di dunia ini merantau. Tempat asli kita nanti. Irji'i ila rabbiki radiyatan Kembalilah engkau menghadap Allah. Itu tempat asli. Jadi orang yang musafir ambil etibar, ambil pelajaran. Kita sedang dalam musafir panjang. Jangan lalai, jangan lupa berteman dengan orang baik, jaga, mudah-mudahan Allah selalu menjaga kita. Alhasil ni untuk niat yang baik-baik ini al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alamin. al-Rahmanirrahim, Maliki, Ia kan abu dua. Ia kan istighin. Ini nas mustaqim Salat al an'amta anta alaihi wa al-madhu bi alaihi wa al amin Allahumma wassalli ala sallina Muhammad. Wa ala ali sallina Muhammad. Assalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma j'alna ja min jadikan kami orang yang selalu bertaubat. Waj'alna minal mutatahhirin, jadikan kami orang yang mensucikan hati. Waj'alna min abidikas-shalihin, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang saleh. Allahumma j'alna ja min alladziina yastami'uun al-qaula fa asana ahsana. Jadikan kami orang yang mendengarkan ucapan yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma khtim lana bi tutup umur kami dengan khusnul khatima wala taqtim alaina bisu'il khatimah jangan tutup dengan su'il khatimah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam alhamdulillah rabbana terima kasih bang alvin firdaus beserta seluruh tim yang ada di Pontianak yang ada di Riau Bapak Ibu Abang Kakak Adik sahabat semuanya kita saling mendoakan tetap istiqomah tetap ngaji tetap baca Quran tetap sholat sholat sunat Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasir kepada guru kita, Ustaz Abdul Somad yang sudah menyampaikan sangat sangat banyak insight pada malam hari ini, ilmu-ilmu yang bisa kita dapat. Mudah-mudahan kita bisa memahami, mengamalkan juga mengajarkan untuk semuanya, insya Allah. Jangan live dulu, kami ingin informasikan kepada Bang kakak Bunda bahwa ada kabar gembira bahwa hari Kamis nanti, hari Kamis nanti, tanggal 31 Agustus, lusa ya, ini hari Selasa Rabu, ya lusa. Hari Kamis kita ada Silaturahmi Keluarga Besar Sidak. Jadi di ajang Silaturahmi ini kita akan kumpul uh, secara virtual bersama guru kita, Ustadz Adi Pratama Larisindo. Inisiator dari program Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Inisiator dari program Surgakan Indonesia dengan Al-Quran. Nah, untuk mengenal lebih dalam siapa beliau, saya izin putarkan videonya. Insya Allah, Ini guru kita, Masya Allah, Saya uh, dibersamai dengan beliau dan program sidak ini lahir dari uh, pikiran beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hijrah dimanapun yang sedang berada, saya yakin orang-orang yang sedang diizinkan Allah mendapatkan video ini adalah orang yang sedang merancang kebaikan, perubahan juga kebahagiaan. Orang-orang yang punya motivasi dalam kehidupan. Nah, banyak orang yang merencanakan kesuksesan, maka dia membayar kesuksesan itu dengan kerja keras. Termasuk saya pernah menjalani episode kehidupan itu. Tantas ketika di puncak kesuksesan, di perjalanan impian yang diwujudkan, ada babak baru berikutnya. Masalah yang sering saya dijumpai adalah banyak orang mendapatkan harta, mendapatkan pasangan tapi tak mendapatkan kebahagiaan. Kenapa? Karena seringkali kita lupa. Perjalanan hidup yang sedang kita perjuangkan itu melupakan aturan daripada pemberi hadiah sesungguhnya, Allah Rabbul Alamin. Kalaulah berkendara ada aturan di lalu lintas, dan kalau melanggar aturan maka yang terjadi, kita mendapatkan bahaya, bahkan dapatkan sanksi, kecelakaan. Maka demikian juga dengan kehidupan tak cukup dengan kerja keras dan memiliki impian. Kita mesti paham aturan Allah. Maka hadir sebuah program pembelajaran Scale Up Rezeki 2.0. Pembelajaran sepekan selama 5-6 hari setiap hari. Dan kawan-kawan dibimbing selama satu tahun. Kita akan belajar konsep rezeki, bagaimana memahami bahasa-bahasa Qur'an dan penting kita akan belajar juga bagaimana menghafal Quran itu. Sangat menyenangkan. Sampai jumpa di kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insya Allah hari Kamis nanti tanggal 31 Agustus ya, kita akan ada agenda yaitu silaturahmi akbar keluarga besar Sidak, para musinin, para donatur di Surgakan Indonesia Al-Quran. Kita kumpul bersama dengan guru kita Ustaz Adi Pratama Larisindo atau yang sering kita familiar sapa dengan ABN ya. Untuk uh, berdiskusi bersama-sama, bahas tentang scale up rezeki. Bagaimana mengoptimalkan rezeki yang sudah Allah janjikan dalam Quran. Nah untuk bergabung, bang saya sudah kirim link link grup WhatsApp. Itu grup WhatsAppnya sementara. Nanti kita bubarkan langsung setelah agenda selesai. Begitu ya. Itu grup sementara. Silakan klik linknya untuk bergabung. Nanti untuk info berikutnya kami sampaikan di situ. Jadi tidak, insya Allah tidak mengganggu karena oh, grup WhatsAppnya satu arah ya. Satu arah saja. Kalau tidak ada spam-spam dan lain sebagainya. Silakan yang ingin ikut bergabung nanti di tanggal 31 hari Kamis ya. Hari Kamis malam jam 8. Kita belajar lagi di momen silaturahmi tersebut. Silaturahmi virtual. Dengan guru kita Ustaz Adi Pertama Arisindo. Nah klik linknya gabung di situ, nanti informasinya kami sampaikan. Insya Allah via Zoom, via Zoom lagi dengan guru kita. Kita targetkan pesertanya paling minimal seribu orang. Gitu ya. Seribu orang supaya makin banyak orang yang paham tentang Quran, makin banyak orang paham tentang konsep rezeki. Klik linknya dan langsung bergabung grupnya. Informasi berikutnya kami sampaikan di grup. Baik, Masya Allah, Terima kasih yang sudah mengklik ini kami lihat cukup banyak yang bergabung ya. Sudah sekitar... Oke, okay, langsung ada 100 orang yang bergabung di grup. Tidak kan? Masih ada kesempatan? Sebelum kami tutup. Langsung diklik link-nya, kami sampaikan lagi. Nah, nih. nah, cukup klik saja. Klik ya, klik link-nya. Insya Allah, kajiannya seru banget. Sekala rezeki. Follow saja Instagram beliau di at Adi Pratama Risindo. Banyak sekali konten-konten bermanfaat yang bisa di review, ditonton. Di situ banyak sekali ilmu-ilmu uh, yang daging gitu ya. Yang membuat kita, oh, kadang uh, ada hal-hal yang baru belum kita ketahui. Nah, langsung saja klik link yang kami bagikan untuk ikut kajian skala rezeki nanti di momen silaturahmi Akbar tanggal 31 Agustus hari Kamis lusa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Demikian Bang Kaya Bunda, terima kasih yang masih stay di Zoom, kemudian di Youtube, di TikTok. Mudah-mudahan Allah berkahi semuanya, Allah istiqomahkan semuanya, Allah sehatkan semuanya. Saya, Alvin Firdaus, mungkin banyak-banyak sekali salah, banyak sekali tinggal laku yang tidak berkenan. Kami mohon maaf, saya mohon maaf. Astagfirullahaladzim, Astagfirullahaladzim. Dan kalau ada yang benar, pasti itu datang saya dari Allah Subhanahu taala. Jika ada yang salah datangnya dari kekhilafan saya pribadi. Mari kita akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu Terima kasih untuk rekan-rekan, sahabat-sahabat semuanya, Bang kak. Kemudian mungkin ada Ustadz, Ustazah yang ikut bergabung. sekali lagi mohon maaf. Jika ada salah kata, ada kekurangan, mohon maaf. Yang benar datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang salah dari saya pribadi, dari khilafan saya pribadi. Sampai jumpa di pekan depan di hari Selasa pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Dan saya terakhir kami sampaikan masih ada kesempatan bagi bangka Kakak ayo, Bunda yang ingin ikut kontribusi untuk mengabdi, mengabadikan hartanya di program Amal Soleh Wakaf, Wakaf Pondok Pesantren Az Zahra, lokasinya di Rimbu Panjang, ini lokasinya deket banget dengan lokasi Ustadz Abu Somad, di situ nanti langsung diasuh oleh guru kita, Ustadz Abu Somad, bagi yang ingin berwakaf, linknya nanti kami sampaikan di grup, atau di sini saya sampaikan ulang ya, dukung.sidak.id slash UAS, dukung.sidak.id slash UAS. Nah, Sedekah atas nama orang tua atau atas nama pribadi. Silahkan bagi yang ingin berwakaf, masih ada kesempatan. Linknya di-save ya. Di-save supaya tidak nyari-nyari kalau sudah uh, punya niat ikut berwakaf. Baik, terima kasih. Jauh di mata, namun dekat dalam doa. Isi koma sampai jannah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.